Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jumbo Game. Kali ini kita akan bermain pesawat aplikasi yang lainnya lagi. Di sini kita akan memerintahkan pesawat satu sama yang lainnya. Oke, di sini aku memerintahkan pesawat untuk runway. Runway itu apa ya? Jalan. Oke, ini runway. Oke, kita sudah menjalankan ketiga pesawat dan kita mencari pesawat mana lainnya yang terbang. Nah, itu ada yang terbang. Nah, di sini aku apa ya? Aku memperhatikan pesawat terbang lainnya itu sama pesawat ini. Ayo runway, iya. Ini untuk bisa yang satu mendarat, yang satu take off. Oke. Kita perhatikan. Ini aduh posisinya. Aduh, nggak bisa dihentikan ini, udah terlambat dah. Ya kan, ces, blar. Oke, di sini aku memainkan game ini karena ada permintaan yang kemarin itu bilang, bang, tolong pesawat menabrak pesawat. Aku bingung, mau gimana ya, bisa pesawat nabrak pesawat tuh gimana apa ya? Terus aku mencari ini, ketemu game ini. Jadi game ini kalau kita mengatur jalannya airport atau bandara, kalau tidak bisa mengaturnya, nanti akan jadi seperti tadi. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam sebuah pesawat. Ini pesawatnya sudah dikendalikan secara otomatis, cuma kita hanya memerintahkan saja sama apa ya? Kita bisa masuk ke dalam ruang kokpit. Oke, di sana ada kayak pesawat mendarat gitu. Yang warna biru tuh. Ini pesawatnya masih berhenti. Ini juga sudah berjalan di runway. Depan sana ada pesawat pemendarat kayaknya itu. Oke, di belakang juga ada pesawat. Ini take off atau apa ya? Nah, biarin dulu aja. Enaknya gimana ya? Nah, nanti aja lah kita lihat bagian depan. Wih, sedikit lagi bro. Untung perintahnya tidak langsung take off lagi. Oh, masih ada pesawat mendarat, jadi tidak bisa diperintahkan lagi. Ini kayaknya game ini kayaknya seru ini, kayaknya ini. Hanya kita merintahkan tapi tanpa menerbangkan pesawat. Oke, ini take off. Pesawatnya mau take off. Kita masukin pesawat yang mau take off ini. Set. Oke, depan lagi pesawat yang baru aja mendarat dan dia masih posisi mendarat, dan kalau sudah berwarna putih biasanya sudah kecepatan sudah pelan. Oke, sekarang sudah pelan dan kita saatnya take off. Apakah berhasil? Yes. Oke, berhasil. Oke, kita lihat dari tower. Di sini ada pesawat yang mau menuju ke hanggar, dan wadah, ada pesawat kecil bro di depan bro, ada pesawat kecil. Apakah sempat ini just langsung hilang, pesawat kecilnya langsung hilang. Oke, kita lihat dari tower lagi. Di sini akan kita menjalankan pesawat ketiga-tiganya langsung di runway. Ini langsung runway. Oke, sekarang kita cari pesawat mana yang mau akan landing. Mana. Ah, itu ada saat. Oke, kita masuk dalam saat itu. Kita percepat dulu lah. Ini langsung kita buat Oh, kita lihat bagian dalam dulu aja, bro. Ini yang bagian dalam di bawahnya dulu aja. Oke. Ternyata seperti ini. Ini buat kita take off ini yang tadi. Yang depan ini kita buat take off. Terus ini juga. Oh, sudah langsung take off yang ini. Oke, kita masuk yang atas dulu. Kita lihat pendaratannya. Yang tadi kan sudah langsung take off, dan ini yang satu lagi aku buat yang dua tadi. Nah, yang dua itu tadi depan yang sendiri udah take off. Ini aku buat yang take off ini, yang ini aku buat take off, udah mulai take off, tidak ada keterangan lagi. Dan kita perhatikan,
dan pesawat sudah mulai turun. Sudah mulai turun ini, apakah bisa berhasil? Set. Iya. Oke, kita seru ini. Lah. Kita lihat bagian replay-nya. Kita lihat replay-nya. Ya ini. Ini pesawat ini ya yang bawah ini aku perintah untuk segera take off. Ces. Yang kecil ikut-ikut mau take off itu. Tes maju ke depan dan blar. Terlewat tinggi. Oke. Oke, kita ulangi lagi untuk menjalankan tiga pesawatnya ini langsung di runway langsung take off. Bentar. Bawahnya runway. Ini runway. Take off langsung. Bawahnya take off langsung. Oke, ketiga pesawatnya langsung take off. Kita cek ada pesawat yang datang enggak ini. Oh, enggak ada pesawat yang datang. Aman. Wih, ini ada nih. Ini buat faster, Ces. Coba merah tuh faster itu. Oke. Apakah bisa selamat ini nanti ketiga pesawat yang untuk take off ini tadi? Oke, kita yang depan tuh pesawat apa ya? Besar ya. Terus yang nomor 2 itu kecil, yang 2 agak besar dari nomor 2. Oke. Di sini kita lihat pesawatnya take off. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang permintaan, saya nggak bisa langsung buatkan karena yang meminta request itu banyak sih, tapi satu persatu kadang-kadang aku lupa. Ini ada yang minta, ini ada requestan teman siapa kemarin, lupa aku. Bang, minta pesawat tabrakan ke pesawat ya. Ini aku temu aplikasi ini, aplikasi TC atau apa ya, kurang tahu aku. Oke, berhasil take off. Kita lihat yang pesawatnya satunya lagi nih yang mau itu lagi buat faster semalah. Mana? Woi, sudah take off. 1-2 sudah take off. Terus mana ini? Ini juga sudah take off. Aman bro. Kita lihat pesawat yang mau landing. Oke. Hihi. Mendarat. Set. Isu aneh ya, halus ya pendaratannya ya. Otomatis sih kita hanya mau mengendalikan saja, memberikan jadwal. Dari sini ada pesawat mau landing lagi, kita faster, buat faster aja. Kita coba di dalam kokpitnya. Oke. Ini yang berhasil terbang tadi ini. Kita mendarat di landasan. Set. Halus banget pendaratannya. Tidak terasa. Kita tarik lagi pesawatnya. Ini perintah langsung ke backtrack. Oh, backtrack itu kembali ke hangar. Ini langsung backtrack kembali ke hangar. Oke, di sini kita cari pesawat lainnya lagi. Oh, ini masuk dalam pesawat yang depan tadi. Kita itu kan ada tanda kamera itu, kita masuk ke dalamnya itu. Nah, ini juga kita masuk ke dalam kameranya ini. Kameranya masuk dalam pesawatnya. Ini bagian yang itu ada pesawat turun. Nah, kita masuk ini. Masih jauh banget. Ya, untuk permainan ini juga aku baru pertama kali main ini. Oh iya, ini ATC. Jadi untuk mengatur pesawat silakan mendarat, silakan terbang itu ATC kalau tidak salah ya, lupa aku. Ini kita langsung lihat bagian tower. Gimana? Oh, sudah selesai. Oke. Ini yang mau landing. Oke. Buat faster aja, cepat. Oke, yang menunggu giliran ini, pesawat ini aku buat gimana ya? Nah, aku buat backtrack. Nanti bisa lolos enggak ini nanti? Oke. Backtrack sekarang. Oke, apakah lolos? Sit. Wih, lolos, mantep. Enak. Oke, aman. Oke, apakah ada pesawat di depannya? Kita cek lagi. Walah, wes, jelas ini, nabrak nih. Drrrr.
Oke, okay, tapi yang di belakang soalnya aman. Harusnya belakangan kan kena puing-puing juga kena rusak harusnya, tapi ini aman. Oke, okay. Saat ini sudah oke, okay. Sudah ini kita langsung buat backtrack langsung. Waduh, ada pesawat lagi. Kelar. Wah, pengendalian kurang sip, apa pengaturan kurang sip. Ada pesawat lagi. Ini mau landing, ada pesawat ini. Eh, coba kita buat faster. Ini udah oke nih. Enggak usah lah, kita langsung masuk ke dalam ruang pesawat yang mau ke hanggar atau rumah pesawat atau penurunan penumpang lah istilahnya seperti itu. Wah, bertepatan sana lah, enggak saya atur cepat, dia sudah mau mendarat. Apakah berhasil? Berhasil melewati. Kita cek. Oke, sana sudah mendarat. Kita masuk dalam sana mendarat dan akhirnya jer. Kena deh. Kena lagi deh. Kita masuk ke pesawat ini. Ini kita sudah waktu take off dan kita cek ada pesawat mau landing. Dan kita lihat lagi pesawat ini nanti langsung take off, apakah nanti bisa melewati atau akan terjadi kecelakaan. Oke, kita perhatikan pesawat ini, apakah berhasil lolos atau gagal nabrak. oke. Ya, kita perhatikan terus ini. Wah, belakangnya juga ada pesawat mau landing juga. Oke, pesawat di bawah sudah akan take off dan di belakangnya disusul dengan pesawat mau landing. Apakah berhasil terlewati semua? Dan oke, okay, tenaga dorong sudah penuh, ini sudah kelihatan kayak asap bus. Oke, okay, belakangnya pesawat. Oke, okay, ya dikejar. Aman. Aman mas bro. Wih, sip tadi. Bagus. Ya, belakangnya sudah menyusul. Oke, kita menaiki pesawat yang mau landing. Dan di depannya tadi pesawat kan sudah pada backtrack semua. Nanti kita teruskan ke ini, kembali ke tower. Kita lihat di sini apakah berhasil. Dan ini aku buat langsung ke backtrack. Oke, okay, backtrack. Apakah aman? Aman? Wis, aman bro. Semuanya aku buat backtrack semua itu. Oke, okay, di depan masih kosong landasannya. Tidak ada yang pesawat turun. Aman, tidak ada pesawat turun. Di langit juga nggak ada pesawat yang... Wih, ada satu ini. Faster. Yes. Kita duduk di pesawat yang kita buat faster tadi. Oke, okay. Kita perhatikan, nantikan yang selanjutnya sudah aku buat apa ya, backtrack. Pesawatnya sudah mulai, nah, belok pada landasannya. Oke, di depan sana apakah berhasil. Ini ya, kita duduk dulu di ruang kokpit. Nah, kenapa tuh melihat nabrak sama apa ini? Aduh. Oke, kita lihat bagian dari ATC. Adakah pesawat yang mau turun lagi? Sepi. Langitnya sepi. Wih, ada satu yang faster. Ada satu. Oke, di bawah ini adakah sudah selesai? Langsung runway. Ini sudah selesai, berbusa runway. Nah, bisa runway. Oke, langsung runway, langsung kita buat take off. Terus ini belum bisa runway. Pesawatnya tadi sampai mana? Masih jauh. Oh, cepet banget pesawatnya. Kita lihat lagi bagian bawah. Ini bisa runway. Oh, belum. Yang ini? Oh, runway bisa. Oke, kita runway. Langsung take off. Oh, ini juga bisa runway. Langsung take off. Oke.
kita lihat lagi pesawatnya. Nah, berhasil enggak ini berhasil enggak, pas enggak nanti pengaturannya, keberuntungan lah, keberuntungannya pesawatnya seperti tadi, yang di bawah sudah take off, yang di atas sudah landing. Wah, atau sebaliknya, landing dulu baru diikuti yang mau take off. Wah, ini kita perhatikan ini, tes set, apakah berhasil? Wih, mantap, enak, seru, 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 seru. Oke, tidak ada pesawat lagi, aman ini yang mau take off aman ini. Oke, kita coba masuk dalam cockpit ya, pesawat kecil ini. Wah, ternyata seperti ini. Pandangannya bawah agak ke bawah sedikit, lebih luas. Terus pandangan kedepannya yang bagian atas agak ketutupan. Jadi kalau pakai pesawat kecil seperti ini, posisinya kalau di dalam cockpit oke, sudah take off pesawatnya. Oke, kita coba ini bagian depan ini. Kita langsung ke ATC aja di tower. Oke. Oke, teman-teman, video game jempol gamenya sampai di sini. Ini permintaan dari teman kemarin, siapa aku lupa, aku minta bang pesawatnya tolong bikin pesawat tabrak pesawat. Oke, makanya aku ketemu aplikasi game ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau, walah nabrak, bagi teman-teman yang mau apa itu, mau memainkan game ini juga silahkan, ini sudah ada cuplikannya seperti inilah. Kalau ingin membuat pesawat lancar, nanti misi-misinya juga banyak ini. Ini salah satu misi yang di awal-awal seperti ini. Dan misinya gimana aku juga nggak mempelajari, cuma di sini aku memainkan permintaan teman-teman yang kemarin, yang tadi aku sebutkan minta pesawat menabrak pesawat. Oke. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Dan ikuti ya, video jempol game ini akan berisi tentang pesawat semua. Entah itu pesawat terbang, tempur, simulasi, pokoknya tentang pesawat semua yang bisa dikendalikan di HP Android. Oke, bro. Bye. Interjet 128, speed up. Interjet 318, roger. Interjet 318, cleared for takeoff, runway 09.